Gedung Nusantara 2. Hari ini ada acara Bazar Ramadan Pia atau persaudaraan isi anggota DPR RI periode 2019-2024. Bazar Ramadan ini akan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 19 sampai 21 April 2022. Bazarnya dimulai pukul 9 sampai 16. Dalam acara bazar ini diikuti kurang lebih 106 stand bazar UMKM dari mulai fashion, kuliner, juga 15 stand sembako dan agro. Bisa kita lihat di sini banyak juga booth fashion. Yang pastinya fashion menjadi suatu kebutuhan bagi sebagian besar yang merayakan Idul Fitri. Beberapa stand antara lain ada dari Batik Cirebon, Songket Palembang. Ada juga beberapa brand ternama. Ada beberapa stand pakaian muslimah juga. Ada dari stand makanan juga. Ada beberapa kebutuhan Idul Fitri lainnya seperti mukena, makanan-makanan ringan. Sebagian besar dari peserta stand berasal dari UMKM. Ada beberapa kuliner khas daerah, kuliner Cirebon, kuliner Palembang. Ada beberapa stand aksesoris juga. Ada beberapa pakaian etnik seperti batik Madura, lalu ada mukena juga. Ada dari beberapa aksesoris. Saat ini sedang berlangsung Sumba bersama. Ayo jangan takut. Acaranya masih cukup panjang ya, sampai jam 4 sore nanti. Dan akan ada penampilan spesial dari beberapa selebriti yang juga anggota dewan, seperti Krisdayanti, Mulan Jamila. Yang ini khusus Sumba malam Jumat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.